Oke, dengan tadi gol cantik antara Souza Wantu dengan Iksan ya. Ada gol bagus dari di situ. Dikasih. Halo, dengan Sekambal 2 TV. Apa kabar? Kali ini bertemu lagi dengan salah seorang fans yang selalu hadir tentunya di Kebun Bunga, di Teladan, saat ini Stadion Mini Pancing. Bang Egy apa sih bang? Wah, baru kita berkawan. Iya, berkawan bang. Bobby Setiawan 10. Kenapa harus Bobby 10? Emang suka nomor punggung 10 bang. Oh, berarti abang apa ya? King apa? Messi, King Messi. Jadi kalau Messi sama Ronaldo? Cintan Messi lah bang. Iya, berarti waktu Argentina itu abang sampai buat tato Messi berarti enggak? Iya bang. Pulpen, tato pulpen. Hilang ya. Bang, kira-kira gimana bang? Melihat abang udah ada legion asing, 2 orang. Nah, mainnya di jung sana juga kan cukup bagus lah kita bilangnya bang ya. Iya bang. Kalau versi aku sendiri melihat cukup bagus. Kalau abang sendiri menilai gimana bang? Iya bagus juga lah bang. Melengkapi skuad kan. Mungkin kan karena di Pulau Sumatera kan saingannya cukup-cukup bagus lah gitu kan. Berimbang lah ya misalnya. Nah, macam Persiraja kan, Semen Padang. Persiraja kena Andik sama Lali. Ah iya. Betul Lali ya? Iya. David Lali. Ya. Macam Sriwijaya pun bagus juga itu bang, ya kan? Ada pula Ripki di situ ya kan? Terus Sumatera Utara ya terus. Iya. Jadi ya untuk melengkapi skuad mungkin ya udah bagus lah ya kan? Apalagi siapa namanya dari Brazil itu? Sosa. Mate Sosa kan? Nah, itu pun juga bagus. Mungkin bisa ngasih yang terbaik lah buat PSMS ya kan? Mudah-mudahan 3-1 lah tahun ini. Tapi abang optimis berarti ya? Optimis bang. Siap. Terus apalagi bang yang bisa abang sampaikan mungkin kepada pemain PSMS Medan saat ini yang sudah mudah-mudahan yang menonton Sekambal 2 TV bang? Nah, ya mungkin di tahun ini mungkin kebanyakan memang pemain mudanya bagus ya kan bang? Iya. Di tahun selalu. Ya. Macam di bawahnya ada Ajis ya kan? Iya. Nah, itu pun bagus juga bang. Ada Pardan lagi. Ya mudahan memang tahun ini Liga 1 lah bang, harga mati. Siap. Terus dengan ini sendiri bang, dengan kiper gimana kira-kira bang? Ada Adiksi, ada Dimas Gali, ada juga kiper anak Medan. Udah mana bagus kira-kira sih bang. Udah pas ini. Udah cukup bagus ya bang. Siap. Jadi optimisme yang bisa bang jual kali ini ya? Iya bang ya. Apalagi kita main di Teladan. Iya. Tapi kalau misalnya bang akhirnya Teladan renovasi main di Pancing ini menurut abang gimana? Kurang pas gitu loh bang, karena kan memang yang paling utamanya kan Teladan tetap rumah kita sendiri. Iya. Jadi auranya pun beda juga bang. Jadi keangkerannya bisa tetap terjaga gitu ya. Kalau di Teladan mungkin beda ritme permainan lebih ganas lagi gitu bang ya. Iya, jadi musuh kita pun gak ada agak down gitu. Iya, kan? Dengar Teladan ya kan. Iya. Siap, apalagi abang teriak-teriak nanti ya kan. Siap. Oke bang, makasih bang. Siapa pemain idola abang saat ini yang baru nih? Oh, dulu kan Anis Nabar, saya nggak nambah. Ini siapa kali ini? Matius Sosa lah bang. Matius Sosa. Nah, gitu. Iya bang. Yakin apa? Yakin. Nggak pingin berubah ke Korea Kim? Oh nggak bang. Nggak ya. Kita udah tahu cara undangnya tadi suka saya. Oh gitu. Ala Neymar lah. Woi. Liga Arab ya. Tinggallah gaya goyangannya itu. Iya, samba kali ya. Oke, bang. Siap. Makasih banyak bang ya. Sukses terus, jaga kesehatan bang. Iya, sama-sama bang. Halo dengan, apa kabar? Ini beliau ini juga di Teladan udah sering kali jumpa lah kami ini. Iya kan. Apa Igi lah? Igi Aditya Rahman Arab. Siap. Ya Leko, gimana Lek? Melihat pemain asing terutama si Kim yang dari tadi kita lihat, gimana menurut Lek? Kalau menurut saya, pandangan saya dari tadi si Kim ini sangat bagus permainannya. Iya. Sentuhannya pun satu duanya bagus. Oh, ini kita lihat ya. Menutup pemain-pemain lawan pun bagus. Iya. Terus apa lagi yang Lek amati mungkin dari Kim yang dari tadi kita lihat Lek? Selain dia kayak ini, siapa namanya pemain Munchen tuh Kimchi. Selalu nengok sapi, nengok kiri kanan dulu kan. Menutup serangan itu dia bagus. Iya. Sentuhan dia. Tadi pun gol melalui gerakan dia lah semua. Iya. Walaupun di latihan ya. Iya. Jadi Lek intinya makin optimis lah Lek ya. Optimis lah. Siap. Optimis PSMS Liga 1. Amin. Kalau si apa Lek Sosa? Sosa pun udah lumayan permainannya, gerakannya. Siap. Karena dia pun sudah mencetak gol juga itu tadi kan.
tonton lu, Lek. Siap. Makasih, Lek, ya. Iya, Bang. Iya. Ini adungan-adungan ya, pemain-pemain PSMS Medan sudah break. Ini dia pemain KK Karpe di Karman yang mudah-mudahan bisa menjadi membuat Anda semakin cinta dengan PSMS Medan. Tapi kalau aku tetap Bang Pinot idolaku. Juga Nico Malau yang pemain senior yang mudah-mudahan juga bisa membuka peluang lah ya. Kalau kemarin waktu lawan Semen Padang karena dia ditabrak lah, maka Bustomi bisa buat gol cantik di menit-menit akhir. Jadi saya pikir masih terengginas lah pemain yang pernah dipanggil tim nasional zaman Rahmat. Coach Rahmat yang manggilnya. Iya. Ini Iksan Chan. Bagus pemain satu ini, mudah-mudahan karirnya makin lancar, makin jauh dari cedera. Ya, dengan. Selepas ini mungkin akan taktikal. Sementara kalau posisi penjaga gawang, inilah dia. Rahmat juga dari tadi latihan sendiri ya, karena masih penyembuhan tentunya dia. Kita harap Rahmat langsung full tank lah tanggal 16, bisa langsung cun dan kau bisa min buat gol. Oke, dengan tadi gol cantik antara Sosa Wantu dengan Iksan ya. Ada gol bagus tadi di situ, dikasih, diumpan, cantik kali golnya dengan. Jadi artinya ya mudah-mudahan dengan adanya hadirnya pemain-pemain baru lagi bisa menambah ketajaman dari lini depan. Lihat komunikasi Putra Caniago, Mateus dengan si Iksan. Jadi bagus sih mainnya. Ya kan? Itu aja dengan keren lah. Lihat Sosa langsung ngajarin si apa ya, Chan. Bagus sekali ya main asing saat ini. Ya, diskusi-diskusi mereka lakukan. Ya, Chan juga dapatkan masukan ya. Walaupun orang ini kayaknya pakai bahasa apa, Arab Melayu kayak ini. Agak curiga atau Chan ini jangan-jangan karena dia keturunan dari Jackie Chan pakai bahasa Mandarin ini. Nah, kawan ini mungkin karena dari Thailand lama dia ngomong pakai bahasa Thailand, Ong Bak. Ya gila si Campbell dengan. Maaf lah, jangan marah Glenn. Joko juga sedang konsultasi ya dengan juniornya Madan. Bagus lah, gue pikir seorang kapten juga memberikan masukan berharga ya seperti Sosa tadi. Inilah keceriaan latihan di PSMS Medan dengan teman-teman semua.